Halo, selamat malam pencinta kota ini dimanapun Anda berada. Pada malam hari ini saya akan liputkan sedikit informasi tentang kapal feri DLU yang masuk di Pelabuhan Bung Karno ND pada tanggal 18 Desember 2023. Ini adalah bulan Desember, teman-teman bisa melihatnya. Bulan Desember mendekati Natal. Sangat lumayan ramai juga para pernik mobil maupun motor yang ada di kapal DLU tersebut. Ini pada malam hari kurang lihat terlalu jelas begitu. Tapi teman-teman bisa melihat kembali kapal yang sangat besar dari Surabaya sudah tiba di Kota Ende pada bulan Desember ini. Mari kita lihat di sekitaran kapal. Saya berada di sekitaran lapangan Pancasila ini. Inilah malam hari di lapangan Pancasila, kurang jelas terlihatnya, namun sangat cukup ramai sekali teman-teman malam hari ini. Bagi teman-teman yang ingin mudik libur ke kota ini, silakan. Tujuan kapal yang sangat besar ini, Ende Labuan Bajo, Labuan Bajo Surabaya, teman-teman bisa melihatnya. Dan ini di hampir pertokoan pada malam hari ini, bisa melihatnya pertokoan di Kota Ende pada malam hari. Teman-teman bisa melihatnya. Dan sedikit informasi dari channel ATND pada liputan malam hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton di channel ATND. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, subscribe, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Selamat malam dan sampai jumpa. Salam dari Kota Ende, Pancasila, Nusa Tenggara Timur.